later. Kasusnya FRP ya, Samsung A207 ya, ini kasus FRP, kasusnya FRP teman. Kali ini kita menggunakan senam jari saja teman. Wifi wajib terhubung dulu, wifi nya teman ya, wifi wajib terhubung. Saya benernya sudah simpel dan saya direct tuh sudah bisa terunlock FRP nya tapi kali ini saya akan menggunakan metode yang manual saja teman-teman, supaya teman-teman kalau tidak punya UV masih bisa buat contoh teman-teman ya. Saya bawa dulu teman-teman. Ini handphonenya terlock FRP, tandanya seperti ini teman-teman ya. Kita kasih manual saja teman-teman ya, supaya teman-teman bisa buat contoh teman-teman ya. Seperti ini tandanya terlock FRP ya teman-teman, Samsung A207 atau A20s teman-teman ya. Sekarang kita colok USB teman-teman. Kalau sudah tercolok USB, kita buka unlock toolnya seperti ini teman-teman ya. Kita masuk ke sini ya teman-teman. Kita ide install driver. Install driver ini dulu dan sudah terkonek di sini, baru kita akan bebas seperti ini teman ya. Kita bebas seperti ini, continue, dan kita langsung masuk ke Google Play Store. Kita select seperti ini teman, dia akan muncul seperti ini teman ya. Saya perjelas seperti ini, akan muncul seperti ini teman ya. Tinggal kita klik lihat teman ya, lihat. Kita klik lihat saja, kita cabut dulu USB nya kita ganti ke charger teman ya. Kita ganti ke charger ini teman. Kalau sudah tinggal kita klik OK, setuju ya teman, tunggu prosesnya seperti ini. Tinggal kita install aplikasi ini teman ya. Kita install aplikasi seperti ini, aplikasinya kita tinggal install. Wajib menggunakan akun Samsung teman-teman ya, akun Samsung, akunnya Samsung teman-teman ya, akun Samsung teman ya, akun Samsung. Ini saya menggunakan akun Samsungnya saya teman-teman. Saya masukkan passwordnya dulu teman-teman ya. Ini sudah kita masukkan akun Samsung ya, akun Samsungnya. Kita oke saja seperti ini. Salah teman-teman. Ini kebanyakan teman-teman. Banyakan ya akun Samsungnya teman, kita masukkan seperti ini, tinggal kita masuk ya, kita setuju saja seperti ini teman. Kita butuh kode verifikasi teman,
handphonenya saya, jadi kode verifikasinya melalui SMS, teman-teman. Sini ya, tinggal kita masukkan kodenya, teman-teman ya. Yang mana ini kodenya, teman-teman? Yang atas 9499488. Tinggal kita verifikasi, teman-teman ya. Berarti yang bawah, teman-teman. 64 1430. Verifikasi, teman-teman ya. Ini sudah bisa masuk. Terverifikasi akunnya ya, teman-teman. Ini cara unlock VerBee-nya, ini sudah, ini di download gagal, teman-teman ya. Seperti ini tandanya kalau di download gagal. Ketikkan di sini ya, teman-teman. Hidden setting ya, teman. Hidden setting. Nah, pilih yang Android hidden setting quick setting ya, teman, ya, paling atas seperti ini. Tinggal kita klik ya seperti ini. Contohnya seperti ini, teman-teman ya. Jelas. Kita download, teman-teman ya. Kita download. Cukup sebentar downloadnya, teman-teman ya. Jelas teman-teman, biar teman-teman kelihatan, benar-benar kelihatan seperti ini, lebih jelas seperti ini teman-teman ya. Nah, jelas ini. Kita kalau sudah download seperti ini, tinggal kita klik bagian ini teman-teman ya. Ini ada tandanya, kita masuk masuk teman-teman. Kita klik bagian ini teman-teman ya. Ini untuk membuka. Nah, sudah bisa masuk seperti ini teman-teman ya. Teman-teman. Kita scroll ke atas teman-teman ya. Scroll ke atas terus seperti ini. Kita scroll ke atas. Kita cari yang namanya, dan saya carikan nanti paling bawah. Tunggu sebentar, saya cari dulu ya, teman-teman. Nanti saya perjelas apa yang ini teman-teman ya. Kita pilih yang atas ini teman-teman. Pilih kunci layar stop close ini teman-teman ya. Yang ini teman-teman ya, pilih kunci layar stop close lock ini floor China ini teman-teman ya. Seperti inilah, seperti ini. Kalau sudah keluar seperti ini, kita tinggal kita pilih pola teman-teman ya, pola. Kita sesuaikan pola yang kita inginkan seperti ini contohnya. Kita lanjut seperti ini lagi L, kita lanjut ya, sudah seperti ini teman ya, sampai keluar benar-benar keluar iklan seperti ini. Kita kembali close saja iklannya. Nah teman ya, kita close saja. Sini sudah teman ya, tinggal kita akan kembali kembali terus ini terus sampai ke awal lagi teman ya. Di awal seperti ini kita langsung kita terus kita setting seperti ini terus kita lanjut seperti ini ya teman-teman. Kita polanya kita yang buat tadi seperti apa, contohnya L seperti itu, dan kita tinggal lewati akun Google-nya seperti itu teman-teman ya. Mudah, simple teman-teman ya, lewati saja. Mudah, simple, dan bisa dipahami teman-teman ya. Cukup mudah untuk FRP Samsung A207 ya teman-teman, atau A20s. Tapi secara manual ya teman-teman.
Seperti ini teman caranya unlock FRP Samsung ya teman. Kita tunggu saja prosesnya ini sampai benar-benar selesai, kita klik berikutnya. Tahap berikutnya teman-teman ya, selesai dan bisa masuk menu handphonenya teman-teman ya. Ini saya lihat tipe handphonenya supaya teman-teman tahu tipe handphonenya. Ini tipe handphonenya teman-teman ya, A207F. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semua dan bisa bermanfaat bagi yang belum tahu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.